gitu. Suke dengan Spider-Man, dia nyontoh ingin seperti Spider-Man. Maka kalau kita cinta dengan Nabi, Nabilah yang harus kita contoh. Apa peninggalan Nabi Muhammad yang harus kita contoh, itulah dia. Warisan Nabi Muhammad, makmurkan masjid. Ini bapak-bapak, sholat lima waktu di masjid. Ibu ada tak lakinya yang masih sholat lima waktu di rumah? Ada? Usir dia. Usir ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, ke masjid bang. Dah azan jauh di masjid. Jauh ke pedi. Ada motor ya. Karena barang gila jantungan lagi. Ada motor ya bang, pakai. Jauh ke pedi. Ada motor pakai. Hujan ke pedi. Ada payung. Licing ke pedi. Ada tungkat. Pakai ke masjid. Pun ibu yang nyuruhnya, insya Allah mas mampan. Coba pun anaknya, dah misal. Anaknya yang disuruh-suruhnya, dia ke pos-kampos di teres. Wahu Akbar, Wahu Akbar. Nong, kahasan ke masjid. Kasih masjid. Ayah kataan, ayah dah pasal. Ke masjid bagas sudah ya kan? Lagi ke masjid pak manta toharo fi buyutihi sabun hapus dosa wal ukhra tarfa'u darajah. Langkah kedua Allah hitung angkat derajat. Langkah ketiga hapus dosa. Langkah keempat angkat derajat. Begitulah Allah menghitung setiap langkah kaki orang yang berangkat menuju masjid. Aku udah pakai berjalan pak ustaz, aku pakai motor, tetesan bensinnya Allah hitung. Aku dah pakai motor pak ustaz, aku pakai greting engkolnya Allah hitung. Aku dah pakai greting pak ustaz, aku numpang tumpangannya Allah hitung. Aku dah numpang pak ustaz, payahnya juga. Ke masjid hari Jumat, gitu juga hari Jumat datang ke masjid langsung sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, duduk sop paling depan, usaha gina ke pos-kampos di teres. Katanya nak nyari pahale, padahal kata Nabi siapa yang datang hari Jumat pertama pahalanya seperti sekok unte, datang Jumat kedua pahalanya seperti sekok sapi, datang Jumat ketiga pahalanya seperti sekok kambing, datang Jumat keempat pahalanya seperti sekok ayam, datang Jumat kelima pahalanya seperti sekok burung, datang Jumat keenam pahalanya seperti sekok talur, yang datang paling rugi talur piring sudah dapat. Katanya nak dapat pahala banyak, tapi dengan khutbah tak mau, padahal ia rukun dalam solat Jumat. Ibaik ke masjid baik. Nanti kita lihat subuh bertambah tak jemaah. Untuk membuktikan ceramah itu berhasil atau tidak, lihat kalau subuh. Apa ke ceramah itu subuh? Janganlah pak ustaz, jangan kan balik masjidnya ada masing-masing pak ustaz, kau ialah paling tak bertambah kalau di situ. Nah, Nabi itu makanya kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, bapak-bapak, sholatnya berjamaah di masjid. Nabi itu kan pernah habis sholat itu dia ngadap ke depan, hadis riwayat Bukhari. Nabi pernah ngadap ke kanan, hadis riwayat Muslim, dua-duanya hadis sahih. Kenapa lain-lain pak ustaz? Nih alasannya. Nabi laka salam ngadap ke kanan. Kenapa ngadap ke kanan? Sahabat minta, ya Rasulullah, kami secara nak sholat di samping kananmu, mendapatkan keberkahan dari tangan kananmu. Tolonglah ya Rasulullah. Kata Nabi, gimana nak sholat di samping kanan saya sebenarnya? Tidak mungkin. Nanti selesai salam, saya akan ngadap ke kanan. Nah, ambillah keberkahan, keberkahan, keberkahan. Iya alasannya. Jangan sampai ditanya anak dan tahu bapak. Nabi prototip semuanya. Sampai yang daan semah yang berjamaah di masjid itu. Nampaklah beberapa sahabat yang daan kelihatan berjamaah. Nabi tanya, Asyahidun Fulan, Asyahidun Fulan.
Asyahidun pulang. Kemana Siano? Siano kemana? Kemana Siano? Biar sholatnya di rumah ya Rasul. Merah kuping Nabi. Langsung Nabi ngomong, layan tahiyatna. Jangan diulanginnya. Kalau diulanginnya, lakuhan rikonna alaihim buyutahum. Kubakar rumahnya, kata Nabi. Andai kata Nabi masih hidup sekarang, bertambah titik api di sungai Jagir. Barang banyak masih yang sholat di rumah. Betul? Karena betul lah, salah ya Pak Ustaz. Lagi kami dah ke masjid sini. Dah ke masjid? Sudah, alhamdulillah. Tinggal anak-anaknya lagi dibawa ke masjid. Anak-anaknya dibawa ke masjid. Supaya masjid itu 20 tahun akan datang, tetap ada pengurusnya. Makanya kata Muhammad Al-Fatih, Panglima Perang, penakluk kota Konstantinopel, apa kata dia? Kalau masih hadir biar kacik di masjid, lari-lari, lomba-lomba, kecacak-cacak, bersyukurlah. Kata 20 tahun akan datang, iya di pengurus masjidnya. Sana suruh balik. Itu apa, biar kacik pongah di masjid, langsung marah. Kita pun pongah di masjid, balik aja. Balikinnya dia. Ngobrol dengan kawannya kita di masjid karena marahi toilet di burung. Kau tiwe gai. Jadi gimana kita? Main game aja lah kita. Nembok khusus yang dapat mati-mati. Akhirnya sampai tuwe dapat ke masjid. Tapi yang salah kita. Ibu-ibu pun juga salah. Apa yang di darah tinggi. Jantungan. Melihat dia kasih. Tengah lawan di masjid langsung naik darahnya. Kita usah gak bongkar di masjid. Masjid tegengan. Bantulan dia bawa HP ini fotonya. Masukkan ke Facebook Pak Lampai masjid tegengan. Jadi saya disuruh balik. Jadi gimana Pak Ustaz? Alihkan dia bongan. Tapi tetap diingatkan tiap hari. Diingatkan.